Okey, kita tengok pada video ni. Aku boleh kirakan percayaan daripada projektor ni dalam jarak 7 kereta parking rapat. Ataupun kalau aku ni over sangat kiraannya, buat kiraan ni lah 6 kereta kalau di parking rapat. Boleh tahan lah projektor ni. Dah sedia ya, pergi. Tengok. Kalau di tempat gelap, hasil pencahayaan dia. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ni aku akan buat satu tutorial macam mana kita nak adjust lampu depan. Jadi aku pilih satu parking dekat satu mall, memandangkan parking ni pun memandangkan hari orang bekerja jadi tak ramai. Jadi tak mengganggu mana-mana orang yang nak datang ke sini lah. Tak ambil space parking lah lebih kurang. Tapi ideanya ialah untuk adjust lampu ni, dia sesuai pada waktu malam. Sebab bila nak adjust waktu pagi ni, kita tak nampak pencahayaan contohnya macam kat depan ni. Dan kita pun tak tahu bila kita adjust pada waktu pagi, garisan kat offline. Okey, kat offline ni sebenarnya ialah garisan cahaya bila lampu lobby dinyalakan. Dekat situlah cahaya ditujukan. Dan daripada kat offline ni lah kita nak tahu sama ada cahaya lampu kita ni terkena dekat driver lain ke, dekat cermin sisi driver lain, sama ada dia orang akan silau ke. Jadi pada kali ni aku tunjukkan macam mana nak adjust supaya untuk masyarakat datang, kita bawa kereta atas jalan, cahaya lampu tu takkan silakan pemandu lain. Okey, salah satu basic untuk adjust headlamp punya cahaya ialah dua skru ni. Pertama, satu skru dekat atas dan satu lagi skru dekat bawah. Kebanyakan kereta-kereta lama memang basic skrunya memang akan kedudukan yang sama, iaitu satu dekat atas, kereta seluruh sikit, dan satu lagi mesti dekat bawah. Tapi macam kebanyakan kereta zaman kira yang berteknologi sekarang ni, dia dah ada switch untuk kontrol level aras tinggi headlamp. Biasanya dia akan ada motor dekat tempat yang skru adjust ni yang saya tunjuk ni. Tapi untuk macam kereta basic, dua skru ni iaitu kebiasaannya untuk tempat adjust yang paling atas ialah untuk adjust headlamp tu nak pancar ke arah kanan atau kiri. Manakala skru dia di bahagian bawah pula selalunya adalah untuk adjust tinggi atau rendah kita nak suluh lampu. Okay, saya demo lah sikit. Kita boleh adjust guna ratchet saja. Okay, macam ni. Kebiasaannya bila kita putar arah jam, kita akan meninggikan pencahayaan headlamp. Macam gitu. Okey, macam kita tengok. Manakala bila kita putar arah jam, dia akan menurunkan pencahayaan. Sebagai contoh, kita boleh tengok makin rendah dan
dah rendah daripada garisan hitam. Itu adalah contoh lah. Cuma sekarang ni macam mana nak adjust pencahayaan cut off tu secara betul. Okey, biar saya tunjuk. Basic utama untuk adjust lampu ialah kita kena bawakan kereta ni betul-betul menghadap ke dinding dulu. Itu adalah basic pertama. Jadi kita bawakan kereta ke arah sana je. Okey. Okey, kita dah rapatkan kereta ke hampir menghadap dinding. Tapi basic utamanya ialah kita akan gunakan pembaris ni supaya kedua-dua lampu ni dalam jarak yang sama dengan dinding. Sebab yang paling penting sekali ialah kita kena pastikan cahaya yang kita nak, label yang kita nak adjust ni adalah sama. Sama taraf lah orang kata. Jadi kita kena rapat sikit lagi sampai tahap pembaris ni boleh sampai. She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse, and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me in time. If everything was good, then you would feel alive. Okay, dah hampir tepat. Masih untuk belah kiri. Jadi step pertama untuk adjust ialah kita kena buat ukuran dekat dinding selaras dengan headlamp supaya cahaya ni berdasarkan garis yang paling rendah headlamp dekat dinding. Jadi biar saya tunjuk contohnya. Jadi mask unit ini akan buat ukuran ikut panjang headlamp atau kalau nak lagi tepat ikut cahaya yang dari headlamp ni keluar. Jadi ini ukuran panjang eh. Dan kita buat anggaran. Kita buat anggaran sajalah. Supaya tinggi dia lebih kurang. Okey. Kita masuk dengan sebelah kanan. Gunakan clock tape pun tak apa. Sekarang pun ada penanda. Okay, kita akan buat.
Dan seterusnya, cara seterusnya ialah kita akan undurkan kereta ni 25 kaki ke belakang daripada dinding. Okey. Pertama sekali, 25 kaki ni sebenarnya anggaran atau orang panggil average. Kebiasaan kalau kereta kita berselisih dengan kenderaan lain, tak kira berlawanan arah ke atau kita ikut kenderaan dari arah belakang, itu ialah orang kata apa, jarak biasa. Memang boleh katakan ada je masanya kita cucuk rapat kereta atau kita terlalu jauh dari kereta depan ke atau kereta seberang. Tapi boleh dikatakan 25 kaki ni ialah jarak anggaran kita akan selalu bertembung dengan kenderaan. Jadi kita akan gunakan pita ukur untuk pastikan jaraknya 25 kaki. Mungkin viewer boleh gunakan macam 30 kaki kalau nak rasa lagi selamat. Bergantung kepada jenis kenderaan, mungkin kenderaan yang lagi tinggi, mungkin kena gunakan kaki yang lagi jauh. Okey, kita buat ukuran dulu supaya jaraknya betul. Okay, sekarang ni pita ukur ni boleh capai 16 kaki je, jadi kita akan buat ukuran yang kedua. Dia amat penting kena pastikan pita ukur ni adalah lurus daripada dinding kita nak ukur sampailah 25 kaki supaya ukurannya tepat untuk adjust. Jadi kita adjust kiri ke kanan. Dan kita perlukan 9 kaki lagi. 3, 4. Oh, ada bengkok sikit. Sabar, kita akan betul nanti. Cuma kita buat anggaran dulu. Okey, kita dah jumpa 9 kaki. Kita buat adjust. Okay, kita dah boleh ketepikan. Dan kita akan undurkan lagi kereta ke belakang. Okey, untuk marking yang terakhir ni kita kena pastikan masking tape yang terakhir ni yang paling hujung ni sama aras dengan lampu punya paling hujung. Jom kita adjust. Gunakan pita ukur untuk anggaran kasar. Okey, kali itu anggarannya bahagian cahaya dah tepat dengan anggaran 25 kaki.
Jadi kita teruskan untuk tutorial yang seterusnya, mengejas ketinggian lampu. Okey, untuk ukuran 25 kaki ni kita boleh nampak. Kita dekatkan sikit sebab silau. Cahaya kat offline tu lagi tinggi daripada marking bila kita ukur secara dekat tadi. Ini bermakna lampu ni sekarang tengah dalam laras yang tinggi. Jadi memang ada peluang untuk silau kau orang. Jadi sekarang kita akan adjust untuk rendahkannya. Okey, masa untuk adjust. Macam pada awal video tadi, untuk merendahkan cahaya lampu, kita akan putarkan ke arah jam. Oh, salah. Okey. Jadi kita boleh tengok cahaya lampu akan berkurang, akan turun ke bawah. Okey, kalau ikut pandangan mata aku ni, dia dah tepat. Cuma dia punya kiri ke kanan tu tak betul. Jadi kita akan adjust juga yang saiz 8 ni. Istimewanya untuk adjust lampu ni, kita boleh juga guna screwdriver. Saya tunjukkan. Sekejap. Okay, caranya ialah kita kena putar dari atas macam ni. Tengok, ada slot. Okey, slot macam ni. Termasuk yang dekat bawah ada slot. Macam kita boleh tengok. Bila kita putar macam ni di atas, dia akan menggigit gigi dari dalam ni dan nak akan berputar lah. Dan cara putarnya berbeza sikit kalau guna screwdriver. Kalau kita putar lawan arah jam, skru ni akan putar arah jam. Dia berlawanan sikit. Mana-mana cara boleh. Okey, ni kita adjust ke. Saya letak sikit. Saya letak ke bawah dulu kamera. Dia ada pergerakan sikit tapi mungkin headlamp dah ada masalah, jadi pergerakan dia ke kiri tak efficient sangat. Yang penting sekarang kita kena ajar tinggi rendah. Kita naikkan balik. Okey, dah ikut line. Sekarang ni belah kiri pula. Masih cara sama. Okey, sekarang ni cut offline tadi dah berada pada garis clock tip yang saya letakkan tadi. Jadi kira di paras rendah pada pencahayaan jarak 25 kaki ni. So secara basicnya sekarang suluhan daripada lampu kereta ni agak kurang silau lah sikit daripada yang asalnya tadi. Jadi
kesimpulan kepada video kali ni ialah agak penting sebenarnya bila andai kata kita beli lampu baru atau kereta mungkin kita dah adjust ketinggian macam kita main lower, kita tukar spring spot. Pada waktu tu kereta memang akan berubah ketinggian. Pada waktu tu memang boleh katakan wajib lah kena adjust balik lampu supaya tak silau pada pandangan mata orang lain. Adjust lampu ni tak semestinya untuk lampu projektor saja. Contohnya member saya yang join sekali ni adalah lampu halogen ni pun tengah adjust juga. Okay, kita akan pergi pada kereta dia pula. Tapi kesimpulannya, jika ada apa-apa perubahan kepada ketinggian kereta, elok kita adjust lah ketinggian lampu tu untuk keselamatan bersama. Sekian. Betul. Soalnya dulu kita dapat belajar lah buat dulu benda ni yang ada projector dengan tak ada projector. Tapi yang projector senang ada lain yang dia halogen ni dia susah sikit sebab kita, macam kita nampak line, tak ada lain. Lain tu kena kalau tu ada lain tu apa rasa. Betul. Okay, sampai di sini saja video saya kali ni. Semoga bermanfaat. Wish DIY. Yeah. Okay, macam korang boleh tengok, suluhan dia tak adalah terjejas sangat. Kalau tengok dari luar ni, macam sebelum ni, suluhan dia tak sampai ke ujung sana. Kalau ikut aku compare kan bumper belakang tadi, lebih kurang jarak tu juga. Jadi tak adalah terjejas sangat walaupun kita adjust ketinggian dia. Masih cantik lah.